Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih. Dan saya hadir bagi pihak perpaduan, bagi Pakatan Harapan, UMNO dan Barisan Nasional, kita bersatu untuk pastikan kita boleh laksanakan program bagi rakyat Malaysia, terutama di negeri Johor. Kewi Laping, Tachi Hao. Sihat-sihat. Sekretari, Manakam. Baik. Kita dah perkenalkan tadi Saudara Nazri yang sudah kenal, sudah khidmat lama. Tetapi saya tidak datang ini untuk lawan maki orang, tak ada. Itu kerja mereka. Saya datang ini nak tegaskan di sini. Apa dia? Kita ada mandat. Kita tubuh kerajaan yang kuat. Untuk apa? Untuk ubah corak politik negara ini. Siapa yang boleh pertikai kepimpinan Melayu, kuasa Melayu, Islam agama persekutuan, bahasa Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu, hak kesemuan orang Melayu? Tidak ada. Kawan-kawan kita baik dalam DAP, MCA, MIC, bahkan dalam keadilan yang ada bukan Melayu, tidak pernah pertikai itu. Dan saya tidak mahu jadi Perdana Menteri kalau prinsip-prinsip perlembagaan ini dipertikai. Jadi tak usahlah guna ini untuk takutkan orang Melayu. Orang Melayu dah lama biasa dengan janji. Orang Melayu dah biasa dengan slogan-slogan Islam, Melayu. Semua dah ada pengalaman perintah. Termasuk kawan-kawan kita dalam PAS dan Bersatu. 3 tahun dia pakai perintah. Mana dia perubahan untuk orang Melayu? Adakah kita tingkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam 3 tahun yang lalu? Adakah Islam ditegakkan dengan lebih baik? Adakah rasuah berkurangan? Adakah kerja amalan sakau harta rakyat berkurangan? Tidak ada. Yang banyak apa? Slogan. Dan kita menang dan kalah dengan slogan. Tidak dalam arti kata hidup rakyat ini. Apa yang tidak disuduh kepada kita? Alat Cina, alat DAP. Saya nak bagi tahu di sini. Orang Melayu ada, orang Cina ada, orang India ada. Dan kita yang dengar ini termasuk orang asli. Termasuk orang Dayak dan Kadazan, Sabah, Sarawak. Saya nak bagi tahu, kerajaan ini, kerajaan perpaduan, akan tetap pertahan orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Dayak di negara kita. Cukup untuk semua. Negeri ini bukan miskin. Negeri ini kaya. Tapi kalau sakaunya banyak, tak cukup. Mereka marah. Anwar ni tak ada kerja lain. Sakau, rasuah, lawan. Saya nak tanya, kalau kamu tak sakau dan rasuah, kamu takut apa? Mengapa takut? Apakah boleh atas nama Islam kita izinkan wang judi di sakau? Projek Dana Wibawa di sakau. Mari jeram hidup Melayu. Bagi kuasa kepada kamu, bagi Dana Wibawa untuk Bumi Putera, kamu bagi projek kepada Cina. Tapi pergi kepada orang Melayu, hidup Melayu. Kita tak boleh biar negeri ini dikuasai oleh orang Cina. Perdana Menteri Melayu, Agong Melayu, Ketua Tentera Melayu, Ketua Polis Melayu. Saudara, saudara ingat kita nak biar orang ambil alih? Tapi kita ini kena faham. Lebih 60 tahun merdeka. Anak-anak ini apa salah dia? Kebetulan anak dia Melayu. Ada anak orang Cina, ada orang India. Atau Dayak atau Kadazan. Tak bolehkah kita anggap sebagai anak-anak kita, kita jaga sebagai anak-anak kita? Mana kekuatan Islam ini? Yang disebut ummatan wasata. Umat yang sederhananya boleh jadi contoh. Umat wasata itu litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Contoh itu kerana apa?
dia jaga keseimbangan. Dia adil. Dia tak curi duit. Dia tak guna kuasa untuk kayakan diri dia dan anak dan menantu dia. Seperti mana pernah berlaku. Ini baru jadi contoh. Dan Allah janji dalam Al-Quran, syuhada'a 'alan nas. Contoh bagi manusia semuanya. Kerana apa? Kerana dia baik. Kerana apa? Kerana dia adil. Kerana apa? Dia tak curi duit rakyat. Kerana apa? Dia jaga setiap rakyat negara kita. Orang Melayu, orang Cina, orang India itu rakyat kita. Ini. Jadi saudara, ini maki. Perdana Menteri bodoh, dia cakap. Perdana Menteri tak buat kerja. Saudara, saya tak kata saya seorang buat kerja. Kita dengar tadi Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Seorang menteri yang ikhlas kerja sungguh-sungguh. Dan dia ada sampai macam obsession. Tiap kali jumpa saya, tiap kali jemaah menteri, macam mana nak turunkan harga, macam mana nak buat kedai rahmah, jualan rahmah, menu rahmah. Letih saya dengar. Tetapi itulah dia. Seorang tokoh yang mau buat kerja kerana dia tahu masalah rakyat itu termasuk masalah harga barang. Harga barang ni bahawa ini kita terima ke? Harga ayam dulu dengan sekarang tak boleh banding ke? Saudara tanya saya, saya tak mau bohong di sini. Memang betul kita hadapi masalah. Beras sekarang ni naik harga. Bawang dari India ekspor harga 40% naik cukai. Ada problem? Yes. Tetapi apa yang kita buat? Kita kata beras putih import nak naik tak boleh kawal. Beras yang dimakan oleh rakyat tak boleh naik. Itu keputusan kita. Tapi apa yang dia cakap? Beras naik. Ya, kamu nak beli beras mahal import pasal apa? Kalau nak beli beras basmati yang mahal, bayarlah. Saya jaga rakyat. Kalau perlu tambah, kita tambah. Kita bantu. Naik elektrik baru ni. Riuh rendah harga elektrik naik. Saudara, fakta. Jangan bohong. Jangan oleh kerana pakai serban kita boleh bohong. Tak boleh. Baik Cina tak boleh bohong. Orang Islam lagi tak boleh bohong. Yang pakai jubah lagi tak boleh bohong. Ini kerajaan naik harga elektrik, rakyat susah. Saudara, yang naik harga elektrik ini 1% yang terkaya di Malaysia. 99% tak ada orang di sini yang bayar elektrik naik. Kerana syarat kita yang dapat pendapatan paling tinggi, kelang-kelang yang paling kaya, orang lain tidak. 99% rakyat tak bayar kenaikan tarif cukai elektrik atau tarif elektrik. Tetapi yang kita dengar mual. Sebab itu saya minta saudara, masalah ada. Saya jadi Perdana Menteri, ya betul, saya nak buat, saya nak sedaya upaya saya nak buktikan, saya nak jadikan Malaysia, Johor dan Malaysia, negara yang maju dan hebat ekonomi di rantau ini. That is my dream. Kamulah makilah sebanyak manapun. Kamu cerca dan hina saya banyak manapun. Bukan baru. 25 tahun saya dihina. I don't care. Saya nak guna kuasa ini dan nak tolong negeri ini dan rakyat ini. Dan alhamdulillah. Tengok sekarang pelaburan. Elon Musk. Orang paling kaya di dunia. Diminta datang ke seluruh dunia. Tapi sekarang dia pilih Malaysia dan buat pusat untuk rantau ini di Cyberjaya. Elon Musk. Infineon, syarikat Jerman. Labo 5 bilion euro. Dia datang sebelum itu, sebulan sebelum buat keputusan dia datang jumpa saya. Saya panggil Tunku Zafrul sekali di pejabat. Dia tanya, apakah Malaysia ni politik stabil? Sebab dia tengok hari-hari orang belah sana
bulan Julai kita ambil alih, bulan Ogos ambil alih, 32 Ogos ambil alih, 33 Ogos ambil alih. Nalam nak tidur Bismillahirrahmanirrahim 33 Ogos belum lagi. Jadi dia tanya saya, dia kata, Prime Minister, apakah boleh stable? Saya kata, jangan ikut statement orang-orang politik yang bankrupt. Tengok kenyataan dia. Berapa jumlah ahli parlimen kita? Oh, dia kata, okay, happy, baik. Soalan kedua, bagaimana dasar ekonomi? Dia baca ekonomi madani. Apakah dasar ekonomi kita boleh tarik pelaburan? Bincang, dia puas hati. Soalan ketiga, ini sikit-sikit. Dia tanya saya, ini ada perkembangan orang guna kaum dan agama yang kemudian telah mempengaruhi sebagian rakyat. Saya kata ada. Memang ada masalah. Sebab kita bawa lah cerita apa pun, dia bawa balik Islam tak selamat, Melayu habis. Orang Melayu sekarang dah jadi miskin, dulu kaya semua. Dan semua DAP kuasai, itu ada di kampung-kampung diceritakan. Tapi saya kata, saya yakin majoriti rakyat akan faham dan tetap bersama kerajaan perpaduan. Sebulan lepas itu dia balik ke Bonn, Germany, lembaga pengarah mesyuarat, dan keputusan dibuat 5 bilion euro, hampir 20 bilion ringgit dilabur di Malaysia. Baik. Sudah tahu Jili Proton? Ya. Dia tunggu tarikh saya nak pergi ke Tanjung Malim bersama untuk labur untuk beberapa jangka tahun ini. Sekarang Menteri Besar dah bagi tahu dia dah mula pindahkan pekerja-pekerja. Sudah. Ini kerja kita. Sebab apa saya sibuk masalah ekonomi ini? Sebab pekerjaan anak-anak kita. Sebab peluang pekerjaan dan ekonomi. Bila pelabuhan datang, restoran naik, kedai boleh maju, kedai baju boleh jual, perniagaan boleh lebih. Ini yang kita cuba tumpukan perhatian. Tapi kalau dengar dia, kita tidur, tak buat kerja. Mereka lah pandai. Saya tak mau bawa cara kempen yang sama. Dengan ucapan satu jam maki je. Anwar bodoh, Perdana Menteri tak layak, Perdana Menteri tidur, tak buat kerja apa, tak tahu buat kerja, pakai sandal, pergi luar negeri pakai songkok, semua salah. Saya perlu jawab? Tak payah jawab. Yang saya nak kata apa? Kita kena buat program dan jeram Nazri, insyaAllah menang supaya kuat kerajaan negeri Islam. Tadi pagi sampai dari Putrajaya, saya menghadap Borobudur Yang Mulia Tuanku Sultan Johor dan TMJ. Lepas itu saya buat lawatan ke hospital Tuanku Sultan Aminah. Kerana Dr. Zaleha, Menteri Kesihatan, tiap mesyuarat Jumaat Menteri bagi tahu sesak parking masalah. Hospital sesak, wad tak cukup. Jadi kita kata okeylah, wang untuk parking, parkir 3 juta buat sekarang. Menteri Besar sudah on Hafiz buat tempat sementara dan kita nak bangunkan beberapa tingkat. Okey. Tapi hal ini terbengkalai lama. Masalah dia. Saya nak tanya. Masa 2-3 tahun, masa Perikatan Nasional Perintah, kenapa tak buat apa? Kenapa orang tak tanya, tak marah? Bila Anwar jadi kenyataan, oh itulah, hospital tak siap lagi, tanda sekolah tak siap lagi, semua saya kena jawab. Tak apa, saya jawab. Kerana sekarang saya Perdana Menteri. Dulu saya Perdana Menteri tepi, dia kata. Sekarang dah tengah lah. Dia pula ke tepi. Sebab tu jangan takabur. Bila kita ada kuasa, jangan takabur.
Jangan hina orang. Kerana dalam masa sekelip mata Allah boleh tukar. Ya, kena ingat tu. Baik. Tapi saya tengok, saya pergi tadi, sebelum tu tentulah kita buat persiapan. Yang diperlukan dalam tempoh yang singkat ini, 500 juta ringgit untuk hospital. Jadi saya kata, nak tunggu lambat sangat. Siap, kalau nak keseluruhannya mungkin 1 bilion. Kalau hospital besar. Dan saya masuk, saya bila ada taklimat daripada pengarah, saya kata tak, saya nak pergi tengok ward. Tepi, kanan ada, kiri ada, tengah dekat lorong pun ada katil. Betul tak saya kata? Saya nak tanya. Orang bersatu PAS tak pernah tengok hospital tu. Pasal apa tak jadi isu? Pasal masa dia perintah tak buat? Pasal masa dia perintah tak tambah peruntukan untuk hospital? Dia sibuk buat apa? Buat apa? Saudara kata. Ya. Pasal apa tak buat? Itu masalahnya. Bila kita pegang amanah, kita tak fikir itu semua. Jadi, saya hari ini kata, okeylah. Kita mulakan juga. Saya bagi target fasa pertama 500 juta, saya lulus dan kita mulakan kerja tahun ini juga. Nah, jangan kata ini saya lulus sebab simpan jeram. Tak. Dah lulus dah. Saya umum tadi. Baik. Macam juga dia kata Perdana Menteri ini, Perdana Menteri tandas. Sebab saya sibuk nak repair tandas. Tapi fikirlah, sekolah ni sekolah siapa? Sekolah anak-anak kita. Sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab. Sekolah anak kita. Macam mana boleh kita biar sekolah anak kita tandas rusak? Jadi saya kata, suruh Fadlina cek berapa keperluan. 1.4 bilion ringgit. Tandas di Malaysia ni. Tapi ada ni Twin Tower. Ada kota yang indah yang baru, Putrajaya. Tandas sekolah banyak yang rosak. Jadi saya kata, apa megahnya jadi Perdana Menteri ni? Tandas sekolah kampung pun tak boleh repair. Jadi saya kata, kita mula dari bawah. Sebab tu saya lain daripada orang ni. Saya kata, saya tak mau Kuala Lumpur itu megah dengan bangunan tinggi. Saya nak Kuala Lumpur mula sekolah itu bersih dan tandas beroperasi. Saya nak Kuala Lumpur itu gerai-gerai dan warung bersih dan bertaraf. Hebat. Ada. Ini kalau tidak untuk orang miskin pergi makan di warung, keadaannya paling teruk. Esok maknanya saya pergi lagi di Brickfields untuk rasmikan warung gerai yang diperindahkan sesuai dengan Madani Kuala Lumpur, iaitu tandas gerai untuk orang susah. Dah siap itu semua, baru dia nak buat yang mercu tanda ke gedung besar, boleh buat. Tapi masalah rakyat diselesaikan dulu. Tak selesai dengan maki-maki orang ni. Jadi saya nak nasihatlah kawan-kawan saya belah sana. Masalah rakyat dijeram tak selesai. Kamu makilah aku sekuat mana pun, tak selesai masalah rakyat. Kamu angkat seorang adun, tak selesai masalah di sini. Angkat Nazri, biar dia kerja, biar kita pantau, biar dia pastikan negeri Johor dan kerajaan persekutuan bantu orang dijeram ini. Yang lain, Felda, Sabrici ada, dia boleh terang. Pasal semua dia kata saya bohong. Yeah. Dan di sini kalau tak ada Felda, tak payah cerita banyak bab itu. Tapi kita belanja berapa? Yang lulus saya, yang ni, yang sign check saya. Berapa? 8.3 bilion ringgit. Siapa dapat? 95% Melayu. Saya pergi Kedah, kawasan padi, kawasan sawah. Untuk jadi 5 musim 2 tahun, berapa belanja? 3 bilion ringgit. Melayu 95%. Saya dalam jemaah menteri, Anthony Locke ada. DAP tak kacau, DAP tak bantah. Jadi mengapa nak marahkan DAP? Yang sokong yang betul,
PH ada, UMNO ada, GPS ada, GRS ada. Tak ada siapa yang bantah. Jadi mengapa kita nak jadikan isu ini? Sudah, Malaysia ini negeri majoriti Melayu. Perlembagaan perkuat kedudukan Melayu. Tapi janganlah hina kaum lain. Jangan hina kaum lain. Saya Melayu. Ada menantu Cina seorang lah. Ada menantu Jepun seorang. Ya, saya Melayu. Dan saya nak orang Melayu naik. Saya perkenalkan umpamanya baru-baru ini, selain daripada Adabul Ikhtilaf fil Islam untuk dibaca oleh orang Islam, hadis 40 Imam Nawawi untuk semua pelajar-pelajar Islam baca. Kita tak boleh paksa bukan Islam, tapi kita nak orang Islam faham supaya pahaman agama dia itu jangan keliru. Saya nak tanya, tahun lalu masa PAS Bersatu Perintah, ada buku teks baru tafsir Quran atau hadis yang dia perkenalkan di sekolah? Ya, 3 tahun kami sedang merancang, kami sedang memikirkan, kami sedang ya, kita dalam 5-6 bulan kita buat. Sebab saya yakin orang Islam itu lebih baik sekiranya kefahaman agama dapat ditingkatkan. Jadi saya haraplah Nazrina betul. Jadi saya harap jangan rugi. Satu undi Melayu, satu undi Cina, satu undi India, jangan kita sia-siakan. Saya tak mau janji banyak. Saya hanya tegaskan apa yang saya cakap. Allah bagi kita kuasa. Setelah liku hidup, susah sangat. Masuk keluar penjara, kena terajang, kena pukul, kena aib, kena malukan. 10 tahun. Sekarang setelah diuji, Allah angkat. Saudara, saya nak buat in uridu illal islah mastatam. Akan aku lakukan bersama rakan-rakanku sedaya upayaku bawa kebaikan bagi negeri aku Malaysia tercinta ini. Dan jeram permulaan yang baik. Yang hadir ini tolong sampaikan salam kepada kawan-kawan. Make sure Nazri win comfortably. Saya nak ke pulai sekarang. Saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.